Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dengan aku dalam Vlog Jaga Blog. Aku adalah Akmal, peneman setia anda. Oh gitu. Okay guys, sebenarnya macam ni, kita masih lagi nak habiskan buku ni. Nak habiskan cerita dari buku ni. 25 25 Nabi itu sanallah. Okay, kalau sebelum ni kita bercerita dengan, kita buat revision sikit lah. Sebelum ni kita bercerita berkenaan dengan Nabi ketaatan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim iaitu ayahnya, untuk melaksanakan ibadah korban sehinggalah Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing ataupun kibas untuk jadikan korban. Punyalah taatnya mereka berdua ni sehingga apa yang disuruh oleh Allah mereka hendak lakukan dengan hati terbuka dan siap Nabi Ismail beritahu, InsyaAllah janganlah risau ayahku, lebih kurang lah ayahku, InsyaAllah dia termasuk dalam orang-orang yang sabar. Okey, orang yang sabar je orang-orang yang menang, bukan orang yang kuat fizikalnya, tapi orang yang sabar. Orang yang sabar ni pasti dia akan menang. Okey, untuk kali ni, video kali ni, kita akan masuk ke seterusnya, kisah berkenaan dengan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq AS lahir ketika ibunya berusia 90 tahun, bayangkan. Lamanya ibu dan ayah dah tunggu untuk dia dilahirkan. Okey, kelebihan ataupun mukjizat yang ada pada Nabi Isa ni adalah baginda diberikan kecerdasan dan juga kesabaran yang luar biasa oleh Allah. Baginda lahir ketika kedua-dua ibu bapanya sudah berusia. Okey, kita masuk terus ke cerita Nabi Isa. Okey, Nabi Isa merupakan anak kedua kepada Nabi Ibrahim dan juga ibunya Siti Sarah. Nabi Isa berasal dari bahasa Yahudi yang bermaksud tertawan atau senyum. Ishaq rupanya bahasa Yahudi. Okay, nama lengkap begini adalah Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Surus bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Afasad bin Sam bin Syam bin Nuh. Jadi dia daripada keturunan Nuh lah, Nabi Ishaq ni. Okey. Setelah Nabi Ishaq dewasa, dia berkahwin dengan seorang isteri yang bernama iaitu Rafkah bin Bethul bin Nahar. Bin Nahur. Rafkah binti Bethul bin Nahur. Pasangan suami isteri ini memiliki anak kembar yang bernama Is dan Yaakub. Okey, macam familiar kan nama Yaakub tu kan. Okey, Nabi Isa AS dilahirkan di badan kanan ketika ibunya berusia 90 tahun dan ayahnya pada waktu ketika itu berusia 100 tahun. Okey, ibunya Siti Sarah dan juga ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Cek balik betul ke tidak. Ni kan konon cerita salah kan. Ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Sarah. Pada dia dilahirkan, ibunya berumur 90 tahun dan ayahnya berusia 100 tahun. Okey. Baginda memiliki pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, baginda seorang rasul yang wajib diimani oleh seluruh umat manusia. Okey, kita berdapat festival ni dirakamkan dalam Al-Quran di dalam surah Hud ayat 72. Okey. Putera Nabi Ishaq AS mewarisi kenabian baginda, iaitu Nabi Yaakob AS. Baginda mempunyai keturunan yang ramai, antaranya adalah Nabi Yusuf AS. Okey, daripada keturunan Nabi Ishaq lahirlah Nabi-Nabi Bani Israel sehinggalah ke Nabi Isa AS. Kesemua mereka memperjuangkan agama Allah untuk menghesakan Allah yang Maha Esa. Nabi Ishaq yang wafat ketika usianya berumur 180 tahun, baginda dikebumikan di Jirun yang kini dikenali sebagai Madinah. Perjuangan dan ahlak mulia Nabi Ishaq ada tercatat dalam sejarah Islam dan dikenang sehingga hari ini. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada pelajaran Nabi Ishaq ni adalah perjuangan menegakkan agama Allah bermula dalam diri sendiri. Mendirikan solat dan kewajipan yang lain akan membentuk akhlak yang mulia di sisi Allah dan manusia. Okey. Nabi Ishaq ni dia dilahirkan ketika kedua ibu dan ayahnya telah lewat usia. Bayangkan seorang ibu yang berusia 90 tahun melahirkan
anak dia bayi yang baru dan ayahnya pula berusia 100 tahun. Okey. Jadi daripada cerita yang ini kalau kita faham, Nabi Ibrahim ni ada dua orang isteri lah. Sebab apa? Pada Nabi Siti Sarah dia dapat Nabi Ismail peristiwa korban. Jadi pada Siti Hajar ni pula, Siti Hajar ni Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishaq. Yang mana selepas itu Nabi Ishaq melebarkan keturunan dia sehinggalah ke Nabi Isa, seperti mana yang saya cerita tadi, yang ada dalam buku ni, dalam kalangan Bani Israel. Dan biasanya kita tahu punya Ishaq ni salah satu perkataan daripada perkataan Yahudi yang bermaksud tertawa dan senyum. Okey, baiklah, itu saja cerita berkenaan Nabi Ishaq. Secara ringkasnya lah, buku ni adalah buku berkenaan 25 Nabi Utusan Allah. Nampak tak? Nabi Utusan Allah. Amat digalakkan untuk korang untuk beli. Tak mahal pun, boleh beli online dekat edukit.com. Okey. Kalau rasa nak beli, aku akan letakkan description-nya di belah bawah lah. Bawah tu description tu ada nombor telefon aku sekali. Okey. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.